human trafficking adalah penjualan manusia. Saya sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, saya akan mempromosikan bagaimana cara anak-anak di Indonesia, bagaimana pemuda-pemudi menyikapi hal tersebut. Kita harus selalu waspada akan hal tersebut. Kita harus mendorong diri kita untuk menjadi hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya, agar dapat meningkatkan mutu sebagai generasi milenial emas. Terima kasih. Angel Sepang di mata tetangga dikenal orang baik, orangnya pendiam, dan lebih banyak di rumah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Nama Angel Sepang masih terus menjadi perbincangan publik. Para netizen terus memburu kabar Angel Sepang yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Setelah dirinya terciduk di dalam mobil dengan suami orang, perempuan cantik asal Tomohon ini terseret dalam konflik rumah tangga oknum anggota DPRD Sulawesi Utara. Bahkan imbasnya pun kini berlanjut, Angel dan keluarga seakan menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Meski tak juga sedikit yang turut memberikan dukungan terhadap Angel Sepang. Namun di sisi lain, terlepas dari masalah yang menyeret namanya, Angel sebetulnya dikenal baik. Hal ini sebagaimana diakui sejumlah warga yang tinggal di dekat rumah Angel yang berada di Kecamatan Tomohon Timur, tepatnya di Jalan Lingkar Timur Komplek Perumahan 3 Berlian. Dilansir dari Tribun Manado, salah satu tetangga mengakui sebelumnya Angel memang dikenal pendiam dan banyak menghabiskan waktunya di rumah. Anak itu Angel memang setahu kami baik dan pendiam serta lebih banyak di rumah, kata seorang perempuan yang tinggal tak jauh dari rumah Angel. Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu pria yang merupakan tetangganya yang mengakui dalam keseharian Angel dikenal baik, bahkan keluarganya dikenal baik di lingkungan masyarakat. Itu anak baik, kedua orang tuanya kami kenal sebagai orang baik, orang rumahan tidak bergaul yang salah, ungkapnya saat ditemui wartawan. Dari penelusuran wartawan, keberadaan Angel Sepang sekarang belum diketahui, sedangkan orang tuanya keseharian mengurus usaha ayam di pasar Tomohon. Untuk masalah Angel, orang tuanya mengaku hanya pasrah dan menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.